Pemirsa, kita beralih ke informasi lain karena warga memperingati Tahun Baru Jawa Satu Suro dengan berbagai tradisi. Seperti di lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, warga menggelar persembahan atau sesaji kepala kerbau. Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, warga menyambut Satu Suro dengan menggelar kirab budaya pergantian Song-Song Agung. Tradisi malam Satu Suro di lereng timur Gunung Merapi ditandai dengan persembahan atau sesaji kepala kerbau. Sesaji ini akan dilarung atau dilempar ke puncak kubah atau kawah Gunung Merapi. Upacara tradisi larung sesaji kepala kerbau diawali dengan arak-arakan warga berpakaian adat Jawa di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Selain sesaji kepala kerbau, tradisi yang tepatnya berlangsung di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Boyolali, juga menyajikan beragam hasil bumi untuk diarak menuju puncak acara. Seorang tetua adat warga lereng Merapi di Desa Lencoh, Paiman Hadi Margono, menjelaskan bahwa tradisi sesaji atau sedekah kepala kerbau memang dilaksanakan pada malam tanggal 1 bulan Suro dalam penanggalan tahun Jawa atau tanggal 1 Muharram tahun Hijriah. Tradisi ini merupakan ungkapan syukur warga lereng Merapi atas hasil pertanian yang melimpah dan telah terbukti mampu menghidupi warga setempat. Sementara itu, pemirsa, menyambut Tahun Baru Suro, petilasan Kesultanan Pajang menggelar kirab budaya pergantian Song-Song Agung dengan cara dikirab keliling desa pada Sabtu siang di Sukoharjo, Jawa Tengah. Berlokasi di petilasan Kerajaan Pajang, prosesi grebek Satu Suro mulai disiapkan, salah satunya dengan mengirab Song-Song Agung pusaka Kesultanan Pajang yang berupa payung Jawa. Pusaka ini diyakini sebagai peninggalan dari Kesultanan Kerajaan Pajang yang diwariskan secara turun-temurun, kemudian dikirap keliling desa Pajang. Kirap ini bertujuan untuk melestarikan dan mengingatkan bahwa di sana dulu pernah berdiri Kerajaan Pajang yang sangat besar di era Mataram dan menjadi ibu kota Kerajaan Mataram. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.